Katanya Mbak Tantri juga kemarin sempat manggil psikolog, bener nggak sih Mbak? Karena lagi pandemi terus jadi jenuh atau jadi stres. Boleh cerita nggak sih Mbak? Iya. Iya, jadi awal-awal ya, awal-awal pandemi itu lumayan cukup berat, apalagi kan aku baru lahiran. Jadi kayak tiba-tiba tuh pola-pola itu berubah gitu secara drastis. Yang aku misalnya katakan 3 bulan sudah bisa bekerja kembali, istilahnya me time-nya buat aku, manggung, itu ternyata kan stop. Nah, itu yang bikin aku yang sama suami yang biasanya dari pertama kali kita menikah itu pasti ada manajemen rindu di mana kita jarang ketemu, sekali ya ketemu tuh ya kangen-kangenan. Nah, tiba-tiba sekarang jebret ketemu setiap hari terus dengan rutinitas yang sama gitu. Itu yang bikin aku dengan suami ternyata kita butuh ahlinya untuk bisa menahan, maksudnya mengeluarkan justru, mengeluarkan apa yang tidak bisa kita keluarkan dengan pasangan. Misalnya kayak kan ada hal-hal tertentu yang kalau di kehidupan keluargaku ada hal-hal tertentu yang memang mungkin ada yang bisa ditahan untuk tidak bisa dikeluarkan sama pasangan, terus ada juga yang memang bisa kita libatkan pasangan untuk bisa sama-sama gitu kan, saling saling cari solusinya. Tapi kalau kita memang ada yang limitnya tuh sudah over limit banget dan nggak mungkin kita bagi ke pasangan yang dia juga mungkin lagi over banget. Jadi aku limpahkan ke psikolog. Gitu. Wow, berarti pengalaman itu membantu banget nggak sih Mbak secara sebagai pasangan suami istri itu yang udah punya anak-anak? Iya, jadi sehat itu sakit. Sehat itu bukan hanya jasmaninya aja, tapi memang mental pun juga harus dipikirkan gitu. Kayak kesehatan mental, mungkin orang beranggapan ngapain ke psikolog gitu kan? Itu buat orang gila doang. Enggak lah. Kita juga punya mental yang benar-benar harus dibenahi. Kadang-kadang dengan kegiatan kita yang kalau based on my story ya. Jadi dengan kegiatan aku yang tiba-tiba padat banget, terus ketemu banyak orang. Nah, sekarang berubah drastis ya, aku harus di rumah aja. Itu pasti kan ada satu fase di mana bingung. Terus sesuatu hal, banyak hal yang seharusnya tidak dipikirkan, akhirnya jadi numpuk di pikiran. Karena yang sebelumnya bisa di-cover sama kegiatan. Nah, itu yang nggak mungkin aku bebankan ke suami. Padahal juga suami pun merasakan hal yang sama gitu. Jadi ya, ada masa lalu yang harusnya bisa diselesaikan, misal. Jadi yang, apa, yang nggak kepikiran, tiba-tiba kepikiran lagi kayak gitu-gitu. Nah, itu butuh 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 ahlinya, nggak bisa sembarangan gitu. Mungkin ada beberapa orang yang percaya sama teman, sama sahabat, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau aku pribadi itu tidak memberikan solusi gitu. Kalau misalkan ke teman, ke sahabat mungkin hanya sebagai tong sampah, tapi kalau Teman cerita psikolog kan gitu ya. iya, teman cerita aja. Tapi kalau ke psikolog kan pasti beliau punya solusi yang terbaik gitu.